Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Luis dari Kenagi Tech Indonesia. Nah, jadi di video kali ini gue mau nge-review salah satu barang yang dikirimin sama Gearbest.com. Gearbest.com itu semacam website e-commerce gitu dari luar negeri. Nah, jadi gue mau nge-review salah satu barang yang mereka kirim, yaitu keyboard. Keyboardnya ini cukup unik, punya layout TKL juga, cuman ukurannya lebih compact daripada keyboard TKL biasa. Nah, keyboardnya itu adalah ini, Ajax AK33. Dan untuk sebuah mechanical keyboard, ini termasuk keyboard yang affordable dengan harga $39 atau sekitar 500 ribuan di Gearbest.com. Ajax AK33 ini literally punya layout TKL dengan jumlah total 82 keys, atau bisa dibilang ini layoutnya 75%. Tapi yang buat keyboard ini berbeda dengan keyboard layout tradisional yang lain adalah keyboard ini punya desain layout yang lebih rapat, sehingga size dari keyboardnya bisa lebih kecil dibandingkan dengan keyboard TKL tradisional, dan gue sangat suka dengan layoutnya karena ngasih space lebih lebar untuk meja gue dibandingkan dengan Ducky Zero Shine yang biasa gue pakai. Karena keyboard ini size kecil, keyboard ini punya build yang solid dengan bahan full plastik. Tapi di sini gue kurang suka dengan backplate yang coatingnya itu glossy, karena ini bakalan gampang banget lecet atau bisa ninggalin fingerprint. Tapi untungnya cuma backplate-nya aja yang glossy, jadi nggak gitu kelihatan juga waktu dipakai. Dan untuk fitnya sendiri, di bagian belakang bisa di adjust tinggi atau rendah sesuai preferensi kalian. Untuk cangkang bagian bawahnya masih plastik juga, tapi dilapisin dengan warna aluminium gitu supaya pantulan RGB-nya merata ke bagian bawah keycaps. Kabel dari keyboard ini berukuran 1,6 meter dan detachable dengan interface mini USB to USB. Dan menurut gue ini good point banget, karena dengan ukuran keyboard yang compact serta kabel yang detachable, keyboard ini makin gampang dibawa keluar rumah. Untuk keycapsnya sendiri, gue nggak tahu ini apa tipe dan jenis printingnya, karena nggak ada tertera dimanapun, bahkan di website resminya pun juga nggak ada. Tapi bahannya seperti Ducky keycaps yang licin teksturnya, dan printingnya sangat tipis banget. Bahkan waktu keyboard ini sampai di rumah gue, udah ada beberapa keycaps yang udah ngelotok. Untuk layout keycapsnya sendiri itu juga berbeda dengan keyboard mechanical yang lainnya, karena kebanyakan di sini keycapsnya ada yang lebar-lebar dan di bagian escape menyamping itu lebih tinggi daripada yang lain. Dan ada satu hal lain yang menurut gua agak aneh, tombol indikator caps lock ini kepisah dengan LED yang ada di switch. Padahal harusnya LED ini bisa disatuin aja sama indikator caps lock seperti yang ada di N Pro RGB. Untuk switchnya sendiri, keyboard ini pakai switch Zoro Mechanical Blue Switch. Dan switchnya ini literally mirip dengan Cherry MX Blue, tapi yang ini lebih scratchy. Dan silahkan menikmati tapping soundnya. Untuk fitur RGB-nya, keyboard ini bisa diatur sampai 18 efek RGB. Selain itu, lampu RGB-nya pun bisa diatur di aplikasinya yang bisa di-download di website resminya Ajax. Tapi yang kurang dari software ini, cuman kadang itu suka error atau nge-crash di beberapa waktu kalau kita pakai. Apalagi pas waktu kita ganti lampu-lampu RGB. Gue udah pakai keyboard ini kurang lebih seminggu, dan gue masih belum menemukan masalah yang berarti saat pakai keyboard ini. Kecuali button shift di sebelah kanan itu lebih kecil, jadi kadang gue ketekan arrow up karena biasanya keyboard yang gue pakai itu shift di sebelah kanannya lebih lebar. Dan kembali lagi, yang gue suka dari keyboard ini adalah size-nya yang lebih compact dibandingkan TKL keyboard biasa. Dan untuk switch-nya, bahkan gue lebih suka feel-nya Zoro Blue Switch dibandingkan Cherry MX Blue. Untuk fitur-fiturnya kayak LED RGB dan button-nya yang bisa diprogram, menurut gue itu udah good job. Tapi ya di sini gue cuman kurang suka dengan keycaps-nya aja yang printingnya itu tipis banget dan bagian backplate-nya yang coatingnya itu glossy. Dan untuk harga $39 atau sekitar 500 ribuan di Gearbest.com, menurut gue ini cukup racun, apalagi kalau kalian suka sama layoutnya. Nah, kalau misalnya kalian tertarik sama keyboard yang barusan gue review, kalian bisa beli lewat link yang udah gue tulis di deskripsi, kalian bisa langsung cek aja. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang keyboard Ajax AK33 yang barusan gue review tadi.
Dan kalian juga bisa like dan share video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk keep update tentang konten-konten dari kita. Dan jangan lupa untuk cek link di deskripsi untuk follow Instagram kita @kerengitekid dan untuk join Line Square kita jika misalkan kalian mau ngobrol seputar hardware dan peripherals. Dan yang terakhir, kalian bisa follow Instagram pribadi gue di @luiskristiansya2 dan partner gue si Jordi di @jordileonardoonya2. So, gue Les dari Kerengitekid, sampai jumpa di video berikutnya.